denda, saya akan jawab itu secara bertulis, Yang Mohd. Yang Mohd Menteri. Ya. Pun. Sila terima kasih kepada Yang Mohd Menteri yang telah memberikan respons kepada persoalan yang dibangkitkan berkait dengan pencerobohan nelayan-nelayan asing. Cumanya kalau kita lihat jawapan yang sentiasa diberikan ialah tentang rondaan-rondaan yang dilakukan oleh agensi-agensi yang terlibat. Tetapi ia tidak sangat memberikan kesan yang mengurangkan pencerobohan ini. Jadi apa kata kalau dilihat kepada keperluan adanya kawalan-kawalan berpusat yang melibatkan pusat-pusat kawalan tetap di tengah laut. Saya dipahamkan ada platform-platform minyak yang tidak lagi digunakan oleh Petronas. Kalau boleh dijadikan sebagai satu asas kawalan berpusat bagi agensi-agensi yang terlibat supaya dia menjadi sesuatu yang boleh menggerunkan pencerobohan nelayan asing. Terima kasih. Sila Dimon. Sila. Yang Mohd, adalah menjadi kenyataan bahawa negara kita ini mempunyai sumber perikanan yang kaya. Walaupun kita mempunyai akta perikanan yang agak keras dan ketat dan ada aktiviti operasi-operasi penguatkuasaan yang dilakukan oleh agensi-agensi penguatkuasaan negara, namun kita masih lihat bahwa aktiviti penangkapan negara asing terhadap sumber perikanan kita masih berleluasa sehingga sekarang. Saya ingin katakan bahwa banyak operasi yang dijalankan, tapi masalah pencerobohan nelayan asing masih berlaku di kawasan perairan perikanan negara kita. Cadangan untuk menjadikan platform-platform yang tidak digunakan sebagai stop center bagi penguatkuasaan adalah bukan satu jangan yang boleh diambil kira oleh agensi penguatkuasaan.